video kita kali ini tentang bagaimana implementasi daripada pernapasan atau breathing, istilah Jepang yaitu hokyu, dalam olahraga pingpong, tenis meja, dan juga tentu aplikasinya bisa untuk olahraga yang lain ya. Kalau pada olahraga bela diri tentu ini memang sudah diajarkan secara khusus, tapi mungkin banyak yang belum tahu bagaimana cara memanfaatkan pernapasan yang sehat dan powerful pada olahraga tenis meja. Saksikan terus. Terus iya lagi. Ya, mau nafas. Suara. Jadi ketika kalau kita spin dari sini tarik nafas, dari sini bersuara ya. Nafasnya. Ketika kena bola ya. Sampai pad lepas ke kiri ya. Teknik pernapasan sehat dalam olahraga pingpong, prinsipnya sama seperti
nafas, karena kita ingin memanfaatkan, memaksimalkan tenaga gerak, energi tenaga gerak, maka kita menggunakan bahu dan pinggang serta kaki. Karena energi itu sebenarnya dari bawah, dari tubuh. Nah, jadi ketika kita pingpong ini, sekian dulu, bye bye.